Al-Zalimi wa-Sahbihi Ajma'in Subhanaka la ilaha illa ma alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah min adiyyin azim wa la hawla wa la quwwata illa billah min adiyyin azim wala hawla wala quwwata illa billahil adzimil azim rabbi shrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala allah ta'ala fi alquran azim a'udzubillahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahu al-'azim. Bagi Tuan Imam, kawan-kawan masjid, Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Tuan-Tuan, Tuan-Tuan, Muslimin, Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wataala, sama-sama kita menunaikan sembahyang isya berjamaah diikuti dengan senandian sunat terawih berjemaah. InsyaAllah kita berhenti sekejap untuk sama-sama kita berkata satu majlis ilmu untuk kuantar sirup. InsyaAllah malam ini kita masuk pada hadis dalam ke syurga, hadis yang ke-9 berkaitan dengan puasa. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasum yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bi dhalika al-yawm wajhahu 'an an-nar 70 kharifan. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada dan Allah melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. InsyaAllah kelebihan puasa. Alhamdulillah dalam malam ini kita dah masuk pada malam yang ke-7 daripada sekejap dan puasa yang kita lalui, yang kita minta doa selalu kepada Allah Rabbina Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, dan alhamdulillah kan kita baca hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang berpuasa pada jalan Allah. Kita puasa pada jalan Allah kerana puasa ni kalau ibadat-ibadat lain pahala yang jalannya 10 hingga 7 batin pahala yang Allah beri, tetapi puasa hanya Allah SWT sendiri akan bagi ganjaran kerana nilai puasa ni tak baik dengan amalan-amalan lain, tak sama bahkan kelebihannya tidak terhitung banyaknya kelebihan yang Allah SWT nak bagi kepada hamba-hambanya, iaitu hamba-hamba yang berpuasa pada jalan Allah SWT bukan lain daripada Allah. Kadang-kadang kita puasa kerana Allah, sebab orang puasa tengok orang puasa, kita puasa. Kadang-kadang kita puasa sebagai puasa adat ya, iaitu puasa yang tak hanya makan dan minum saja, tak makan dan tak minum, itu puasa kita, iaitu puasa orang awam je,
Puasa ianya puasa tak makan dan tak minum saja, tetapi mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa, anggota-anggota tak puasa, terutama kalau kita lindungi mulut dengan lisan dan dengan jari, dan kita guna handphone untuk kita gunakan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi puasa kita tu puasa yang sia-sia, yang disebut dalam hadis yang lain, iaitu orang yang apabila masuk Ramadan, habis Ramadan, tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang termasuk dalam doa Jibril. Nah, hadis Jibril yang ketika Nabi nak naik ke tempat setiap tanpa Nabi, Nabi ucapkan amin, amin, amin tiga kali. Tepuk daripada ketemu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ucap amin, amin, amin? Maka Nabi beritahu, sahabat Nabi SAW beritahu kat sahabat, beritahu kepada umatnya, datang kepada aku Jibril AS doa. Aku mengaminkan doa Jibril. Salah satu doa Jibril ialah celakalah di kalangan umatmu yang apabila masuk Ramadan, habis Ramadan, tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi jadi kita dalam masa Ramadan, kita berpuasa niat semata-mata kita puasa kerana yang pertama, kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa Taala, di mana ayat yang saya bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 143, ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang iman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Kenapa kita puasa? Kita sebab Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kita puasa, termasuk dalam rukun Islam, no? Termasuk dalam rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam ialah berpuasa, no? Jadi yang pertama kita puasa kerana perintah Allah Subhanahu wa Taala, kerana ada hikmah-hikmah yang tentu dalam puasa. Bukan saja-saja, no? Yang pertama, kadang-kadang kita tanya sahabat-sahabat kita, kenapa puasa? Maka mereka menjawab, kita nak rasa sahabat macam mana orang yang susah tak makan berhari-hari, kita nak rasa juga kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi. Itu memang betul, tuan-tuan, puan-puan, muslim-musliman. Kadang-kadang masa kita rasa dapat, kita ingat dekat mereka, no? Kita rasa bagaimana keperihatan mereka tak makan, tak minum, no? Tetapi ketika mana kita berbuka, kita ingat takkan mereka. Ketika mana kita berbuka puasa, hidangan rumah kita tu macam hidangan pengantin baru, no? Penuh di pada ruang lapuk sampai ruang tamu, hidangan makanan kita. Kadang-kadang no, maghrib pun dia semayang ujung-ujung orang semayang, no? Semayang maghrib pun semayang ujung-ujung sampai bini dia duduk, baru lagi 5 minit, no? Nak isyak, nak masuk orang nak azan, no? Dia tanya lagi, cendera dia, cendera, cendera, cendera lagi, no? Tu satu surah bagi kita kat saya, dia tu ustaz nak tahu ada seorang maklum main semayang terawih, Allah rupuk sebut sebahan al-Rabbiyal Azim di wangi abdi, tapi dia rupuk keluar cendera, no? Dia makan sungguh, no? Jadi kita nak puasa pada jatuh Allah Subhanahu wa Taala, yang itu bukan hanya berpuasa tak makan dan tak minum, kita berpuasa segala-galanya itu menahan hawa nafsu kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa kita, membatalkan pahala-pahala puasa kita, di mana sabda Nabi Muhammad SAW, berapa-apa orang yang berpuasa, apa yang dia dapat hanya lapak dan dahaga saja, no? Dapat apa? Lapak, dapat dahaga saja, no? Kemudian hari yang ke-9 ni dapat kita ambil nafak. Nah, ada tu lagi hari tadi, no? Baik. Dia kata perintah Allah, Allah SWT, kalau kita puasa, ikut perintah Allah Ta'ala, ikut syariat-syariatnya, nak tunggu jaminan-jaminan Allah SWT menjauhkan ibadat api neraka sejauh 70 tahun. 70 tahun, bukan 70 tahun kita, 70 tahun akhirat, cari akhirat 1000 tahun kita, boleh bayang-bayang kan,
Jarak syurga, baru syurga itu 500 tahun. Begitu juga dengan kepanasan kita ada jarakkan 500 tahun. Ni Allah SWT menjauhkan di mutanya. Di pada neraka Allah SWT jauhnya 70 tahun. Bayangkan satu hari di akhirat 1000 tahun. Bayangkan kalau 2023 ni. Kalau nak kali-kali waktu akhirat baru 2 hari ni no. Itu kalau umur kita 100 tahun, berapa minit yang kita hidup no. Itu pun kalau sari sana 1000 tahun ni no. Ada ayat-ayat Quran sebut sari sana 50,000 tahun. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, takhrujul malaikatu waruhu ilaihi yaumil khamsina alfasana. Bertemu malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril, bertemu dengan Allah SWT dengan keadaan sari 50,000 tahun. Mujur tak tahu mana no. Indah dengan hadiri dapat kita ambil kesedaran supaya kita start pada hari ini puasa kita bukan hanya puasa tak makan dan tak minum, bukan hanya puasa kita tak puasa mata, kita puasa seluruhnya, kita puasa kerana apa? Menuruti perintah Allah SWT. Kita buat ni kerana perintah Allah SWT. Bila perintah Allah sami'na wa ata'na. Baik. Ada lagi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam An Sahli Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ba'dun yuqalu lahu aryan yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqulu la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa fa lam yadkhul minhu ahadun. Daripada sahabat Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. No? Dalam syurga itu ada satu pintu, nama pintu syurga itu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti hanya orang yang berpuasa sahaja dapat memasuki pintu itu. No? Ha, syurga yang akhirat esok ni ada satu pintu, pintu syurga itu namanya Ar-Rayyan. Hanya orang yang berpuasa sahaja akan dapat masuk ke pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. No? Dapat masuk pintu, akan ditanya di manakah orang-orang yang berpuasa. Ha, maka akan ditanya, mana dia orang yang berpuasa dulu atas dunia ni? Pintu tu menyebut supaya dapat masuk melalui syurga yang namanya Ar-Rayyan. Maka diseru. Ada tu orang yang puasa pun bangun selepas itu. Selepas mereka semua masuk syurga di pintu Ar-Rayyan itu, maka pintu akan ditutup. Tiada seorang pun selain pada mereka akan dapat masuk ke syurga melalui pintu. Hanya pintu itu disediakan kepada orang yang berpuasa. No? Kita puasa semua-semua. No? Bukan hanya kita berpuasa-puasa yang fardu, termasuk juga puasa-puasa sunat kita. Kenapa? Puasa yang fardu ni kadang-kadang ada kekurangan-kurangannya ditampung dengan puasa-puasa sunat. Macam semayang juga kan, tuan-tuan. No? Kita semayang ni kadang-kadang semayang kita tu ada yang tak sempurna ditampung dengan semayang-semayang sunat kita. No? Maka di akhirat besok Allah SWT sediakan sebuah pintu, sebuah syurga yang namanya Ar-Rayyan, disediakan kepada orang yang berpuasa. Maka disebut siapa yang berpuasa masa makan masuk melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Semua orang-orang yang berpuasa akan bangkit, akan masuk ke dalam syurga yang namanya Ar-Rayyan. Keterangan puasa merupakan ibadat yang sangat besar pahala dan faedahnya. Ibadat lain akan dikurniakan pahala antara 10 hingga 7 mata. Kalau ibadat-ibadat lain pahala 10
hingga ke tujuh mati. Kalau saya tu pahala pun tak ada, no? Bukan kata tujuh mati, bukan kata sepuluh, no? Dapat pahala sebesar zarah pun nak bandingkan dunia dan isinya tak sama. Kerana pahala-pahala, kerana ganjaran-ganjaran kita dapat tu yang kita akan dapat di akhirat nanti. Ketika tu tak ada siapa yang nak tolong kita, tak ada siapa yang nak tolong kita di akhirat besok. Tidak ada benda yang boleh memberatkan timbangan kita di mizan besok dibandingkan pahala-pahala yang kita buat. Maka walaupun pahala tu satu pahala, walaupun pahala tu setengah pahala, walaupun pahala tu sebesar zarah sekalipun, nak bagi dengan dunia dan isinya tak sama. Kerana nilai dunia di sisi Allah SWT tak ada nilai, no? Dunia sisi Allah Ta'ala tak ada nilai. Walaupun dengan setengah sayap jamuk sekalipun, setengah sayap jamuk itu lebih berharga daripada dunia. Kalau dunia itu ada harga, agak-agak orang yang tak sembahyang maghrib tadi Allah bagi makan. Belum tak bagi makan, tapi Allah bagi, no? Allah bagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Allah bagi mereka. Sembahyangkah tak sembahyangkah, Islamkah bukan Islamkah, Allah bagi mereka. Tetapi ada kalanya Allah bagi dalam keadaan redha, ada kalanya Allah bagi dalam keadaan murka. Disebut dengan istidrak. Makin bagi makin jauh dia daripada Allah SWT. Tetapi namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah SWT. Allah SWT akan menghilangkan pahala puasa sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitung oleh makhluk. Tak terhitung banyaknya pahala puasa ni. Kalau nak hitung, kalau pahala-pahala lain sebagai contoh, kita main sembahyang Jumaat, Nabi sebut as-salatu jamah afdal min salatil fazi wa sab'in wa ishrun. Sembahyang Jumaat tu lebih baik daripada sembahyang Zuhur ini 27 darjah. Boleh sebut 27 darjah. Kalau 27 darjah tu banyak-banyak kan tuan-tuan. Sahabat tanya Rasulullah ni, antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana ya Rasulullah? Nabi sebut di antara satu darjat dengan satu darjat tu di antara langit dan bumi. Di antara satu darjat dengan satu darjat tu pun di antara langit dan bumi. No? Itu baru satu darjat. Tetapi syurga ni tak dapat nak hitung. No? Bayangkan satu sesuatu dalam kuliah saya hantar. Orang yang terakhir keluar di neraka, Allah SWT masuk dia ke dalam syurga. Yang luar syurga itu sepuluh kali dunia. Boleh bayang tak tuan-tuan? Boleh bayang? Orang yang terakhir dalam hatinya ada sebesar darah iman, keluar orang yang terakhir, Allah SWT masuk ke dalam syurga. Yang luar syurga itu sepuluh kali dunia. Boleh bayang tak tuan-tuan? Tak tahu lah, wih, tak tahu nak apa. Besar di hujung, besar majlis di hujung, tak ragu lah, tak tahu lah, no. Bayangkan ini ganjarannya tak dapat nak hitung. Allah SWT nak bagi kepada puasa ni nilainya tak dapat nak dihitung oleh makhluk. Hanya Allah SWT sahaja ya yang mengetahui, no. Tengok jam buku ni lah, berkata 20 minit lah, no. Sikit, buat sikit, dia tak pin, no. Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira hitungnya. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota badan dan menjauhkan dosa yang kita sebut tadi tak mudah, no? Kena masalah dunia ni bina ni dia kira Israel, no? Orang yang berpuasa kepada Allah ialah mereka yang berpuasa dan dalam peperangan. Kalau zaman nanti berpuasa berlaku peperangan pada kubur perang tuan-tuan kita ni perang mana tak tahu, no? Itu ketika pada balik peperangan Badar, sahabat tanya Rasulullah, ada tak perang menyusah pada perang ini, perang Badar ni, perang kubur besar ni tuan-tuan berlaku pada bulan Ramadan?
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada tak orang boleh usah benda ni? Maka sahabat Nabi SAW sebut, kita balik pada peperangan yang kecil, kita akan tempuh peperangan yang besar, iaitu berperang dengan nafsu. Ini bukan nafsu je tu. Kita kadang tu tu 10 jari makan dah saja. Kadang-kadang ayah intik pun keliling mana. Selalu ayah intik hangguk-hangguk tu. Pas bulan biasa kita buang dia patut-patut-patut tu. Tapi pulang puasa dia keliling-keliling, kita tak tahu tu. Muka buang, buang roti canai, buang semua bakat buang. Sampai bumi pisang pun penting tu. Buang bumi pisang tu. Kita kena jaga tu. Sikit lagi. Dia kata pada kumpulan mereka mendapat pahala yang sangat besar, iaitu suatu hari berpuasa pada dan Allah akan jauhkan hukuman daripada api neraka 70 tahun. Dan jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh, maka ketika itu mereka wajib berbuka. Pintu alaiya usia mereka bagi orang yang wajib berpuasa fardu dan sunat. Setiap puasa seperti puasa Isnin dan Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa tasawuf, puasa asyura, puasa pada bulan haram, puasa arafah, ismu syakban dan sebagainya. Araya artinya minuman air hingga puas dan ingat hilang dahaga. Di dunia mereka sanggup berlampau dan dahaga. Maka di syurga mereka akan hidangkan dengan beraneka makanan dan minuman. Mereka dapat menikmati sebuah rupanya di akhirat sebuah nikmat yang kita sebut selalu, saya sebut ketika dalam mulia. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati dengar bukan di mana, hati tak pernah terlintas. Macam mana? Wallahu a'lam. Di akhirat sahaja yang kita tahu. Di mana kita sebut sedalam surah Yasin, Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, inna ashabal jannatil yawma fi sururin faqihum hum wa azwajuhum fi dhillalin 'alal araikim muttaqin. Sesungguhnya kata Allah, penghuni syurga itu sibuk menikmati kesenangan mereka dan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas pelangi. Sebab dah dengar. Maka kita puasa sungguh-sungguh lawan lawan nafsu kita. Mudah-mudahan habis Ramadan kita dianugerahkan oleh Allah SWT dan gunung kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin cukup dah pada malam ni. Kebetulan yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kurang lemah dalam kelemahan diri saya. Saya pun maaf sekiranya ada terkasar bahasa kepada insyaAllah banyak umur. Banyak-banyak kita jumpa lagi di lain, di lain waktu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.